mau review kelinci ya. Di Life After itu ada kelinci ya Bani ya, jadi setiap di map-map itu dan di beberapa map ya, kayak di sini di Pulau Kores, di Pulau Desert, saat kita lewat itu ada bolongan rumah kelinci. Aku nggak ngerti ya, aku juga belum pernah cari, belum pernah ngambil, belum pernah nangkep, dan belum tahu. Mari kita cari tahu fungsi kelinci buat apa. Oke, sebelumnya bersihin dulu ya apa namanya kebunku ini. Oke, bersihin dulu. Terus katanya itu per hari itu cuma bisa nangkep 10 kelinci. Kita habisin dulu guys. Ya habisin, saya tak percepat ya biar nggak kelamaan videonya nanti. Takutnya nanti waktu cara nangkepnya itu butuh waktu lama. Nggak cepet ya. Oke okay guys, udah habis ya. Yang itu enggak, aku cuma butuh 10, mungkin segini cukup ya, 10. 10 kandang kelinci. Mana kandang kelinci? Mana kandang kelinci? Yuk. Ini lebih kreatifnya kandang kelinci. Okay. Sekarang cari bahannya apa sih? Bikin kandang kelinci itu bahannya apa aja? Mana kata kelinci? Rapid pen. Kalau 10 cukup ya, 50, 15. Hemnya 15, 50 berarti kurang ya. Nah, hem gampang. Berikutnya bisa lah 10. Oke. Okay. Ini bikin dulu nih 10. Biar bikin dulu biar nanti kalau kita balik udah ada ya. Oh, kurang itu hem. Hemnya ambil di sini. Itu ngambil di sini aja guys, lebih murah ya. Nah, isi 30, 15 berarti 10, 50 bagi 35. Gak usah lebih besar. Oke, coba. Oke, kita bikin rabbit pen. Oke, waktunya 1,4 jam ya. Terus kita makan dulu guys. Lalu kita ini bikin tadi apa namanya perangkapnya ya, 10 ya. Oke, kita udah punya 10, jadi 10 trap kita bawa apa kesukaan makanannya. Jadi nanti itu ada lubangnya, terus kasih sekitar kasih kayak trap yang tadi, contohnya kasih makanan. Oh guys, karena aku nggak punya carrot, coba pakai ini ya, ini white radish mau nggak dia? Oke.
Let's go to yang banyak itu di Fall Forest ya. Kita ke Fall Forest aja, map level 1. Kita cari sana. Oke, udah sampai di Fall Forest. Kita sekarang langsung cus cari apa namanya, hutan kelinci. Ini ada notifikasinya, guys. Nah, cari aja. Oh ini. Ada notifikasi. Karena hujan ya. Ini udah kita pasang dulu aja yang apa ya, sing satu, dua. Pasang dua. Aku sorot dulu. Kita tunggu di sini aja. Sampai dulu. Aduh, happy dia. Dapat satu ya guys, kita ngumpet lagi. Masih ada nggak ya? Ada berapa sih lubang? Satu lubang ada berapa? Satu ya harusnya. Woi, ada ini. Ada notifikasinya guys. Sama, nah, harus sabar. Oke, dapat lagi satu, dua. Oke, cari lagi guys. Bawah sudah rendah banget.
Gak bisa ganti. Gimana nih? Gimana aja ya? Coba gak ganggu. Sepasang 4 aja sekali nih guys ya. 1 2 4 mana bagus sih? Belum terkasih makan. Masih mati 3 guys. Masih kali ini masih mati 3 kan? 1, 2, 3 guys. Aduh, ini oke, kucing nggak ada ya, kucing nggak keluar dia. Jadi yang bikin dia nggak keluar yang pertama, kalau ada orang lewat, ada binatang yang lewat, ada dogonya yang lewat juga, ada keributan pokoknya. Jadi nggak ada yang lewat, harus benar-benar sepi baru dia mau keluar dan masuk ke ambil makanannya, masuk ke baitnya. Dan terutama nggak hujan, kalau hujan lihat nih. Ya kan? Oke, kita baca apa itu gimana nama. Iya. Grey rabbits caught in the wild using traps can be raised in the rabbit pen after your man reaches 8. In the official for grey rabbits fear when mature can be traded in the social to the food shop owner. Benar, aku belum tahu ya fungsinya apa ini. Coba nanti kalau udah ini untuk apa ya fungsinya ya. Kalau ada yang udah tahu, kalau yang udah tahu tulis komen di bawah ya. Oke. Fungsi rabbit ini buat apa? Buat armor kah? Buat weapon kah? Atau buat apa namanya, bikin topi, bikin shield atau apalah, gitu kan? Mengerti. Atau mungkin buat bikin material, bikin kursi, itu nggak ngerti. Ya nasib nunggu hujan reda guys ya, oke? Nunggu hujan reda fix. Itu keluar, nah keluar. Iya, hujan reda keluar dia. Oke, dapat lagi. Ah, kamu lama banget. Cilinci, hey bunny. Hey bunny, sweetie, yeay. Gak bisa. Gak nih, gak bisa 10 ya. Coba gimana? Masih keluar. Oke, gitu. Terus gini ya, kalau kita nggak tangkep di kelas aja ya, lihat dia larinya gimana. Oh, dia bikin lubang lagi sebelahnya. Jangan lubangnya. Oke, kita lubang lagi biar tidak lagi jadi. Oke, kita lihat lagi ya. Kita cek kalau seumpamanya kita bunuh di tempat. Dapatnya apa? Kita juga dapat furnya juga. Atau cuma dapat
daging sama tulang, aku tulangnya aja, aku dapat semuanya. Terus yang warna apa? Coba. Oh, mana kita lagi? Oke, kita balik ke camp ya. Langsung aja guys ya, ini kita dapat 10 kan, dan maksimal 10. Terus tadi kalau di tempat-tempat tapi cuma daging aja ya kan, daging yang warna biru ya. Oke, terus kita ke manor gue ya, ke kebun. Oke, sampai lupa guys, kita cek harga apa yang dijual ya. Jadi furnya itu, bulunya itu harganya berapa. Nah, kita cari dulu karena ini baru pertama kali ya aku ngecek ya. Resource enggak ada di sini. Ini apa ya? Ada enggak rabbit fuel? 198,227. Oke. Oh, fluffy grey rabbit fuel, where it can be used as clothing, is still being researched by the caravan, but you can always convert another plastic with it. Jadi rencananya ini nanti mau bikin armor ya, kayak baju-baju gitu ya. Itu, entah itu baju yang apa, skin atau yang armornya ngerti. Sama ini tentunya bisa dibuat untuk convert, mau di convert ke nanoplastik. Oke, terus sekarang langsung ya ke manor dulu. Oke, udah sampai manor. Ini ya guys, tadi blendnya bisa di convert jadi nanoplastik ya, jadi nano ya. Oke, berapa jumlahnya kalau di convert ke nano? Oh salah, aku nggak punya deh. Iya, belum ya, belum. Udah, ini aja kita ambil dulu. Udah jadi belum ya? Ambil dulu ininya, rabbit pennya. Oke, udah dapat ambil. Terus kita pasang rabbit pennya di sini. Oke, 10 rabbit pen, 10 dua ribit di dalam kandangnya. Udah kasih makan, udah kasih makan di stro, di bijitin ya, gak cukup gedenya. Oke, jadi ini kan nunggu, jadi kalau kita tunggu aja di video selanjutnya, kita terusin lagi bagaimana. Oke guys, kita coba ya, dapetnya berapa ya. So, dapetnya apa aja nih. Oke, jadi dari 10 ini kita dapat 10-100 viewer sama ini apa namanya, kita pindahin ke ini, kita jual ya. Laku berapa coba? Oke, kita masuk ke TV. Harga tertingginya 405. Ya, ternyata udah rata kiri guys. Jadi ya nggak worth it ya. Coba aja, coba sekali juga. Tadi besok lagi berapa? Oke, untuk rabbit udah aku kasih tahu. Cuman tadi kan yang pertama, jadi kalau kita mau hunting rabbit itu
harus waktu siang. Kalau malam lebih dia nggak keluar. Terus nggak hujan, nggak ada yang lewat, entah itu ada player lain atau mungkin apa namanya anjingnya atau terus tambah lagi nggak hujan, terus ada binatang-binatang lewat atau mungkin infected-nya lewat, itu nggak bisa. Terus kalau ada sesuatu yang berkan pun dia nggak mau keluar. Terus sebenarnya di map 10 ya, aku belum coba di map lain itu bisa nggak, tapi mungkin di setiap map itu per map 10. Terus kegunaannya itu nantinya apa namanya untuk bikin armor, bikin clothing, jadi armor mungkin, atau mungkin bahan armor ya, bahan bikin armor, karena itu masih di research tadi ya gitu. Oke, cukup sekian dulu video tentang berburu rabbit ini. Oke, see you next time in the next video. Dah.